Dalam pada itu, polis Indonesia menahan penumpang pesawat tersebut yang mencetuskan panik sehingga menjejaskan penerbangan. Penahanan dibuat sebaik saja pesawat mendarat di Bali. Polis Indonesia sedang membuat siasatan terperinci berhubung insiden tersebut. Insiden berkenaan menyebabkan lapangan terbang ditutup selama 2 jam. Penumpang berkenaan bertindak agresif menyebabkan beliau digari anak kapal. Pesawat Boeing 737 itu membawa 139 penumpang dan 6 anak kapal berlepas dari Brisbane ke Bali.